penjual tiram pun malu. Penjual tiram di pinggir jalan, di terik matahari kepanasan. Anak kecil dalam gendongan mencari sesuap nasi untuk makan. Tiram di sungai ia selam, di malam yang dingin dikerjakan. Dalam bulan Ramadan ia lakukan demi melanjutkan kehidupan. Berdiri di pinggir jalan, ia tak malu menjual dagangan. Sayang anak dalam gendongan, bersama doa dilantunkan. Pada hari Jumat itu, tiba-tiba ia merasa malu. Merasa malu, sungguh sangat malu mendengar pimpinan negeri berseteru. Penjual tiram ingin tahu apa sebab timbul seteru. Berdebat nasib rakyat amat terlalu, atau mikir diri sendiri melulu. Jika mikir nasib rakyat sampai tegak urat, karena rakyat sudah melarat, pantaslah diingat sampai akhirat. Tapi bila urat tegang demi rebut keuntungan, saling sikut tak ketulungan, pantaskah jempol diacungkan? Bencana corona sudah mendera, banjir bandang tiba pula. Elokkah pimpinan bersengketa di tengah rakyat tengah menderita? Banjir bandang di Payatumpi, bencana alam tak terperi. Hujan turun tak henti-henti, melimpah, menderas ke bumi. Banjir bandang menerpa segala yang ada. Rumah rubuh, rusak binasa. Mobil dan kereta diseret juga. Musibah ini datang tiba-tiba, membuat orang bertanya, inikah ujian yang diturunkannya atau azab yang dikirimnya? Begitu berat beban rakyat, pantaskah para pejabat bertengkar di ini saat soal pembagian kue yang lezat? Begitu berat beban rakyat, pantaskah para pejabat bertengkar di ini saat soal pembagian kue yang lezat? Bandara Rembiling untuk Jokowi. Kepakkan sayapmu lalu terbanglah, katanya. Orang-orang memandang ke tubuhnya yang dibalut pupuh ulen-ulen kain adat Gayo. Orang-orang juga memandang senyumnya yang tulus. Hari ini kuresmikan Bandara Rembele, katanya. Itulah tanda cinta pada kampung kedua. Orang-orang rindu pada ucapan itu, karena telah lama terasa dipinggirkan, bahkan diabaikan. Buka mata dan layangkan pandang ke tempat-tempat paling jauh, ke wilayah yang tak tersentuh.
Di sanalah kita ketemu memadu cinta untuk negeri tercinta. Buka mata dan layangkan pandang ke tempat-tempat paling jauh, ke wilayah tak tersentuh. Di sanalah kita ketemu memadu cinta untuk negeri tercinta. Banda Aceh, tanggal 5 Maret 2016.